وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apakah doa yang dipimpin oleh ustaz yang diiringi dengan nada-nada alunan musik islami yang sedih, agar ketika kita berdoa terbawa suasana, apakah doanya bisa diterima oleh Allah? Iya, berdoa itu ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, maka saya akan kabulkan untuk kalian. Saya akan kabulkan untuk kalian. Jadi doa adalah ibadah. Karena ini adalah ibadah, maka tidak boleh diiringi oleh maksiat. Tidak boleh. Dan itu akan menjadi sebab doa itu menjadi maksiat. Kalau diiringi oleh maksiat. Maksudnya apa maksiatnya? Ini ada nada-nada, ada musik di belakangnya. Itu diharamkan. Musik sepakat ulama akan haramnya. Iya, nada-nada yang berbau musik tidak harus pakai gitar, pakai piano, tidak harus. Bahkan orang pakai sendok, pakai gelas, yang penting nadanya sesuai dengan nada musik ketentuannya. Maka itu sudah musik. Atau dia pakai mulutnya. Tapi nadanya adalah nada apa? Musik. Maka itu diharamkan. Di dalam syariat Islam, berdasarkan sepakat para ulama. Tidak ada perselisihan antara imam empat akan haramnya. Akan haramnya. Maka hal itu diharamkan untuk dilakukan. Apa yang ada dalam pertanyaan ini? Ya. Itu kalau kita terbawa suasananya, maka terbawa karena musiknya, bukan karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita merengek menangis ingin dikabulkan doa itu, tapi karena ada suara. Ada suara yang ada di latarnya, wallahu alam. Jangan lupa subscribe, like dan share.